Tuhan yang Maha Kuasa telah mencipta alam ini lengkap dengan segala keperluan hidup bagi organisma di dalam ekosistem masing-masing. Semua komponen biosis dan abiosis saling berinteraksi bagi membentuk ruang ekologi yang cukup sempurna. Udara, tanah, air dan organisme hidup berada dalam satu jalinan yang saling memerlukan antara satu sama lain demi keseimbangan alam semesta. Segalanya dijadikan untuk manusia hayati, terokai dan insaf akan kebesaran Tuhan pencipta alam. Akan tetapi, manusia lama kelamaan menjadi semakin lupa kepada penjagaan kualiti alam sekitar. Udara yang dulunya bersih, kini semakin kotor. Habuk, asap, jelaga dan gas dilepaskan sewenang-wenangnya ke atmosfera. Kegiatan perindustrian yang tidak dikawal seperti ini memberi kesan yang buruk kepada kualiti alam sekitar. Manusia juga seakan sengaja memusnahkan persekitarannya. Bukit yang dulunya menghijau kini kelihatan gondol. Penerokaan hutan di pinggir bukit seperti ini berpunca dari pembangunan tanpa pengurusan terancang turut mengancam kualiti alam sekitar. Sungai yang dulunya jernih kini telah mengalirkan bahan cemar. Sungai dijadikan tempat longgokkan sampah sarap. Sedarkah kita bahawa air yang mengalir dari paip di rumah kita datangnya dari sungai seperti ini? Oleh itu, membuang sampah dan mencemarkan sungai tidak sepatutnya berlaku bagi mereka yang sedar dan inginkan alam sekitar yang berkualiti. Pencemaran di sesetengah sungai di pinggir bandar amat ketara sehingga meracuni hidupan air. Ikan yang menjadi sumber makanan musnah oleh kecuaian serta kelalaian manusia menjaga alam sekitar. Tanah dan tanaman pula disiram dengan berbagai jenis racun. Penggunaan bahan agrokimia seperti pestisid, insektisid dan herbisid yang bertoksin tinggi serta penggunaan baja kimia yang berleluasa menimbulkan kesan buruk kepada organisma tanah dan mencemar takungan air bawah tanah. Kualiti alam sekitar kini berada pada paras yang cukup membimbangkan. Pencemaran udara oleh bahan cemar seperti gas, debu dan asap ke atmosfera telah mengganggu dan membahayakan kehidupan manusia, haiwan dan tumbuhan. Laporan dari Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar menyatakan bahawa pencemar yang terbebas ke udara di Malaysia adalah melebihi 1 juta ton setiap tahun. Asap, jelaga dan debu yang berpunca dari kilang, kenderaan bermotor dan pembakaran sampah sarap
boleh bergabung dengan kabus lalu membentuk jerebu yang boleh mengakibatkan komplikasi pernafasan. Kilang, kenderaan bermotor dan pembakaran terbuka juga merupakan punca terbebasnya nitrogen dioksida di atmosfera. Nitrogen dioksida boleh melarut dalam wap air. Untuk membentuk asid lemah seperti asid nitrus dan asid nitrik. Asid ini akan turun bersama hujan sebagai hujan asid. Hujan asid yang mempunyai pH kurang daripada 5.6 akan menjejaskan pembiakan dan pertumbuhan ikan. Banyak jenis hidupan seni seperti fitoplankton dan zooplankton yang merupakan makanan ikan dan hidupan akuatik lain juga akan mati. Hujan asid juga secara tidak langsung mengancam kemandirian tumbuhan. Kesuburan tanaman terganggu. Daun akan menguning, gugur ke tanah dan tumbuhan akan mati. Pada zaman ini, dengan bertambahnya penduduk dunia, sektor perindustrian dan pertanian telah diperkembangkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Kawasan hutan yang luas telah diterangkan untuk aktiviti pembangunan. Malangnya, kegiatan ini telah meninggalkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Ini kerana hutan hujan tropika memainkan peranan penting dalam membantu menstabilkan iklim dunia. Penebangan dan penerokaan hutan yang berleluasa telah mengurangkan kadar penggunaan karbon dioksida oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Oleh itu, kandungan gas karbon dioksida dalam atmosfera akan bertambah. Pembakaran bahan api fosil seperti arang batu, petroleum dan gas asli serta sampah sarap juga akan meningkatkan peratus karbon dioksida di atmosfera. Karbon dioksida kemudiannya membentuk satu lapisan yang tebal di atmosfera. Pada siang hari, cahaya matahari berbentuk sinaran gelombang pendek akan menembusi atmosfera dan sampai ke permukaan bumi. Bumi pula menjadi panas dan membalikkan sinaran inframerah gelombang panjang. Lapisan karbon dioksida yang semakin bertambah dalam atmosfera akan memerangkap haba yang sepatutnya dilepaskan keluar ke angkasa dan memantulkannya balik ke bumi. Haba yang terperangkap ini seterusnya meningkatkan suhu dunia. Fenomena seperti ini dikenali sebagai kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau juga boleh disebabkan oleh pertambahan bahan kimia di atmosfera seperti metana, oksida nitrogen dan klorofluorokarbon dalam atmosfera. Menurut ahli sains, jika keadaan ini berterusan,
suhu bumi kita akan menjadi 8.6 darjah Celsius lebih panas dalam tempoh satu abad. Apabila suhu dunia meningkat, bongkah ais di kutub utara dan kutub selatan akan lebur pada kadar yang lebih cepat. Akibatnya, arus laut akan naik dan menyebabkan banyak bandar besar yang terletak di tepi laut akan dilanda banjir. Peningkatan suhu juga akan menyebabkan tanah menjadi kering dan kurang sesuai untuk aktiviti pertanian. Ini akan mengakibatkan kemerosotan dalam pengeluaran hasil tanaman. Masalah pertanian ini boleh membawa kepada masalah kekurangan bekalan makanan dunia yang serius. Dengan itu, hutan yang ditebang mestilah diikuti dengan proses penanaman semula. Kesedaran seharusnya ada pada setiap manusia bahawa aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah disertai dengan pemuliharaan alam. Atmosfera dianggarkan menganjur sehingga 970 km dari permukaan bumi. Atmosfera terbahagi kepada empat lapisan, iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera dan termosfera. Di lapisan stratosfera, terdapat satu lapisan gas yang dipanggil ozon. Lapisan gas ozon berfungsi sebagai penyerap sebahagian sinar ultraunggu matahari daripada sampai ke bumi. Lapisan ozon terbina daripada molekul-molekul gas ozon, iaitu sejenis gas yang terbentuk hasil daripada gabungan tiga atom oksigen. Lapisan ozon penting kerana lapisan ini melindungi hidupan di muka bumi daripada sinar ultraunggu yang boleh mendatangkan kesan buruk. Pendedahan kepada sinar ultraunggu yang berlebihan boleh mengakibatkan penyakit kanser kulit dan katarak, iaitu sejenis penyakit mata pada manusia. Ia juga boleh mengakibatkan kematian organisma akuatik yang merupakan makanan ikan. Sejak kebelakangan ini, masalah penipisan lapisan ozon semakin ketara. Satu lubang ozon seluas 2 juta kilometer persegi di atmosfera Antartika telah dikesan oleh satelit kaji cuaca. Lapisan ozon yang semakin nipis ini diketahui berpunca daripada penggunaan klorofluorokarbon atau CFC yang semakin meningkat. Molekul CFC terdiri daripada tiga atom klorin dan satu atom fluorin yang terikat pada satu atom karbon. CFC ialah sejenis gas yang digunakan secara meluas sebagai aerosol dalam tin penyemburan rambut, racun serangga, cat dan minyak wangi. Ia juga digunakan dalam sistem penyejukan seperti peti sejuk dan penyamanan udara serta dalam industri strobusa. Pengendalian kurang cekap menyebabkan gas ini terbebas ke atmosfera.
CFC akan naik ke stratosfera. Sinar ultra ungu dari matahari akan bertindak memutuskan ikatan kimia klorin. Atom klorin bebas itu kemudiannya bertindak balas dengan molekul gas ozon untuk menghasilkan klorin monoksida dan satu atom oksigen. Atom oksigen yang bebas akan memutuskan pula ikatan klorin monoksida tersebut dan membebaskan semula satu atom klorin. Atom klorin yang bebas ini akan meneruskan serangan terhadap molekul ozon sehingga menjadi satu rantaian proses yang berterusan. Dan ini mengakibatkan kemusnahan kepada lapisan ozon di atmosfera. Sesungguhnya, kita mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing untuk memelihara alam sekitar daripada musnah. Generasi akan datang amat memerlukan pembelaan. Mereka mengharapkan dunia yang bakal mereka warisi bersih dari segala pencemaran. Ingatlah bahawa kita hanya meminjam dunia ini dari anak-anak kecil ini. Kita akan menjadi tua dan kita akan mati. Ketika itu, dunia ini hendaklah kita kembalikan kepada mereka. Kembalikanlah tanpa sebarang kerosakan seperti mana asalnya dunia ini kita warisi dari nenek moyang kita.